Okey, ini cam lah. Cam standard dengan cam HPE daripada TTM RC Racing lah. Okey, aku dah ukur dah dia punya base circle, loop circle punya. Ni cam standard, ni cam TTM RC. Okey, di mana aku dapatnya cam standard, lift dia untuk intake 4.77, exhaust 5.04. Untuk cam TTM RC pula, dia punya lift untuk intake 5.59, exhaust 5.84. Tinggi sikit lah. Maknanya lift untuk cam TTM RC ni tinggi. Untuk lift cam ni bukan lift valve, lift cam. Lift valve kita kena ukur pakai dial lah. Kena dial baru tahu. Sebab dia ada rocker arm, kita kena tahu pula rocker arm ratio dia berapa. Kalau kita agak-agak di sini tak boleh. Ini lift cam bukan lift valve. Lift valve kena dial. Okey, jadi beza tinggi antara cam standard dengan TTM RC ni. TTM RC ni dia tinggi lebih kurang 0.8mm lah intake dan exhaust. 0.82 untuk intake, 0.80mm tinggi lebih untuk exhaust berbanding cam standard. Okey, kita ukur piston ring gap ini untuk top ring lah. Untuk top ring, kalau ikut spek dia 0.15 minimum dan maksimum dia 0.35 lah. Dalam range tu kita try 0.30 lo. Dia 0.15 hingga di 0.30 maksimum. Okey. Maksimum Okey, boleh masuk dan boleh masuklah fit. Maknanya ring gap masih dalam spek lah. Jadi kita try 0.15 pula. Maknanya kita tak nak piston ring kita terlampau ketat dan terlampau longgar. Okey, ini 0.15 minimum. Okey. 0.15 lepas masuk maknanya dia tak ketat lah. Tak ketat dalam spek. Okey, seterusnya kita akan ukur untuk piston ring kedua. Dan seterusnya lah ikut spek. Spek ikut manual lah. Okay, tadi kita dah ukur ring gap, dah ikut spek lah semua cun. Tak perlu adjust apa-apa. Kita akan pasang oil ring lah, yang jenis just spring ni. Ini dia boleh kembang macam tu lah. Just kembangkan je. Masuk yang paling bawah. Okay, kita dah dapat balik. Kemudian kita akan pasang dia punya oil ring lah. Oil ring yang atas ada tanda lah R ni atas. Okay, pasang. Okay, siap. Pasang oil ring. Kita akan pasang ring yang kedua. Okay, ni ring pertama. Ini ring kedua. Sama juga. Tengok ada tulisan. Tulisan 2R. Maksudnya ring kedua lah. Sama juga tulisan sebelah atas. Betul, ring kedua. Ring pertama, piston ring nombor 1. Sama juga tulisan 1 ada tulis 1 RP, maknanya piston ring nombor 1. Sama juga tulisan belah atas. Settle. Betul kan, pastikan ring ni dia punya gap ni tak bertemu satu lain lah. Dengan macam ni pula dia kena lawan arah supaya compression tak bocor. Okey, settle. Cara pasang piston ring. Okey, kita guna cara old school lah. Nak check dia punya valve pocket, takut dia punya valve ni bersentuh dengan piston atau tak. Okey, kita akan bubuh tanah liat. Kita akan pasang head cam semua dan kita rotate crankshaft berkali lah. Bagi valve dia function, valve dia tolak
dia akan ada kesan lah valve dekat sini. Nanti kita akan ukur dia punya clearance dia. Ok, jom kita buat. Ok, untuk proses kita nak uji clearance valve ni, kita guna gasket lama balik lah. Jangan guna gasket baru sebab nanti kita nak buka balik. Ok, guna gasket lama. Sekarang ni pin piston pun aku tak pasang dia punya clip sebab nanti aku nak buka, nak cuci balik. Leceh lah, tapi banyak 2-3 kali kerja. Tapi untuk dapatkan apa, nak dapatkan kepuas hatian, nak bagi puas hati. Ok, jom kita pasang head ni. Okey, cukup. Ini sebab kita nak uji tu je. Jadi kita tak perlu ikat sempur darjah kedua lah. Kita ikat sempur darjah pertama saja. Nanti dah settle semua baru kita akan tok ikut spek lah. Okey, head dah siap tok, kita akan pasang cam lah. Nah, kita akan pasang dia punya timing gear. Sebelum tu kita set dulu cam ni supaya marking dia duduk dalam. Okay, marking sini sini. Okay, lalu kita pasang. Dan pasang benda lah ni. Okay, di kompin tak pasang lagi sebab ni kita nak buka balik lagi. Di kompin kita tak pasang. Kita pasang yang ni je. Okay, ini kita pasang balik. Yang ni cara dia. Okay, dia keluar macam tu. Korang kena tekan sini. Tekan hujung ni. Ni, yang atas ni. Tekan dia macam tu. Dan tolak dia masuk dalam. Senang je. Okay, kemudian pasang. Kemudian tolak dia. Tolak tak payah kuat-kuat. Tentu je. Sekadar dia menolak. Kemudian masukkan dia punya spring lah. Dengan ada o-ring sini. Settle. Kemudian korang double check pula dia punya marking ni, pastikan cun lah. Ok, so far cun. Aku akan rotate lah crankshaft beberapa pusingan. Lepas tu kita akan buka balik head ni. Ok, kita pusing crankshaft. Ni dia tak ketat lah sebab plug kita dah buka.
Okey, satu pusingan. Sebab dua pusingan lah. Okey, cun. Sebelum aku terlupa, sebelum korang buat pusingan tu, korang kena set dulu valve clearance supaya cun-cun lah untuk dapatkan result yang bagus. Jangan lupa pula, tadi aku tak tunjukkan lah cara check valve clearance. Valve clearance senang je, sama je macam motor lain. Okey, dan jom kita buka balik. Okey, okay, hasil lepas kita dah pusing crankshaft tadi. Okey, nampak? Valve intake tu hujung-hujung tu memang ada kesan macam touching. Nampak? Dia tak touching, ngam-ngam je. Masa kita pusing tu dia tak ada sangkut. Tapi sebenarnya gap dia terlampau rapat. Jadi bila dikuatiri, bila enjin panas, piston mengembang, valve mengembang, dia boleh touching lah. Boleh jadi knocking, belaga lah, bahaya kat situ. Maknanya kena besarkan lagi, kena dalamkan lagi valve pocket intake. Manakala yang exhaust ni lulus, exhaust lulus. Exhaust memang tak ada nampak kesan besi lah. Exhaust lulus lah. Belah intake ni yang bahaya. Okay, kita buka, kita kena korek valve pocket bagi dalam. Okey, dah siap korek ni. Korek valve pocket. Ni korek manual je. Boleh lah, tak cantik. Kalau kau nak cantik, pergi hantar foundry lah. Hantar foundry ukur ngam-ngam. Hantar foundry debat, baru cantik. Yang ni just korek manual pakai tangan je. Boleh lah. Okey, piston pun valve pocket aku dah buat, dah pasang balik. Ni pun pemasangan sementara, akan buka balik nanti. Ini aku nak buat cara nak apa? Check CR. Kena CR, korang kena turunkan sikit korang punya piston ni supaya kita boleh letak grease tepi ni. Supaya nanti kita masukkan petrol ke, coolant ke, apa ke, untuk kita buat bacaan CR tu dia tak bocor lah. Kita letak light-light je. Tepi ni. Nanti grease ni pun kena buka dan basuh lah. Kena buka basuh. Jangan biar terus kat sini lah. Memang kena basuh. Kita tak nak bagi nanti grease sedikit ni dia sumbatkan lubang-lubang pada piston. Setiap apa yang kita buat kena basuh balik. Okey, dah siap letak grease. Kita kembalikan piston kita ke top dead center lah, piston paling atas. Piston kita paling atas macam tu, dan kita lap lebihan grease tu supaya dia tak mengganggu kita punya bacaan CR. Okey, settle, kita pasang heat. Sama juga kita gunakan head gasket terpakai, head gasket yang lama. Jangan guna hak baru pula, sebab nanti kita akan buka balik.
gunakan head gasket yang terpakai ni untuk kita kira CR. Okay, bila tegakkan enjin dan kita masukkan petrol dari dalam lubang plug. Okay, kita nak check CR eh. Tengok berapa ml yang masuk. Pakai ni tak berapa accurate lah. Nak lebih accurate kena pakai Burette. Nampak tu dia masuk. Tak dikontrol. Macam ada udara masuk. No. Apa yang tinggal? Tak accurate eh. 30, 40. 3 ni 60 kan, 50. Ni 10 ml. 10. Ha. 10 kan. So tu 22. 22 ml. 22 ml. 22 ml, okey. Okey, kita dah ukur CR, kita dapat ml dia dalam 22 ml lah. Isi padu yang kita ukur tadi. Kita tolak satu untuk lubang plug lah, kita kira sebagai 21 ml saja. Okey, jadi untuk dapat CR, ok, formula CR adalah volume, ni displacement volume lah, VD dengan tambah clearance volume VC bahagi VC. Ok, VD ni adalah isi padu lah, isi padu silinder. Isi padu silinder kita akan dapatkan isi padu silinder juga. VC ni kita dapat tadi 21 ml. Ok, VC ni VC ni bersamaan 21 ml lah. Okay, kita kena cari VD. VD pula formula dia untuk dapatkan stroke, nak dapatkan isi padu, isi padu bor darab stroke darab 3.142 dibahagikan dengan 4000. Bor darab stroke darab 3.1 bagi lagi 4000. Okey, jadi ini isi padu lah, CC. Okey, jadi bor untuk ES standard 72, darab 72, darab stroke 60 mm, darab 3.142 dibahagikan dengan 4000 lah. Bagi 4000. Jadi kita akan dapat CC untuk motor kita ni 244.3 lah. Ha, macam tu. Jadi kita masukkan formula CC ni ke dalam ni lah. Okay, formula untuk CR tadi. Jadi 244.3 tambah dengan VC yang kita dapat tadi, 21 bahagi dengan 21 balik. Ha, jadi total CR yang aku dapat adalah 12.63. Ha, nilai yang dapat lah 12.63. Tapi ni tak tepat lah sebab aku guna apa, picagari. Ha, picagari ni dia ada error sikit lah, dia tak over tepat. Kalau nak korang nak betul-betul tepat, kena guna Burette. Ha, ini sebagai referen je lah. 12.63 nisbah 1. Ini static CR lah, SCR. Ha, static CR. Dynamic CR lain pula. Dynamic CR kena dial lah untuk tahu bila valve mula tertutup. Ha, baru kita akan dapat lah dia punya dynamic CR. Ok, sampai itulah video aku. Kita sambung ke video yang seterusnya, yang part 3 pula.